بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Rabbi syrah li wa isir amri Wa ahlul uqadatan min lisani yafkahu qawli Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana Innaka anta al-alimul hakim Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Pada zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini dengan waktu yang sangat terbatas izinkan saya menyampaikan tausiah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid kajian kita pada siang ini kajian yang berkaitan dengan ekonomi Islam Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak agama dan keyakinan hanya Satu-satunya agama yang komprehensif adalah agama Islam. Artinya seluruh seluk-beluk kehidupan ini, Islamlah yang bisa menjawabnya, Islamlah yang bisa menjelaskan dan, meng dan menggaitnya. Makanya banyak julukan-julukan terhadap ajaran Islam ini atau terhadap agama Islam itu. Ada namanya dinul ilm, Islam itu adalah agama ilmu. Religion of Sciences, begitu juga Islam, itu adalah di nul fikir. Religion of Philosophy, Agama Filosofi, begitu juga Islam, itu juga di iktisad. Religion of Economy, Agama Ekonomi, begitulah seluruh seluruh beluk kehidupan yang kita lalui ini pada dasarnya. Islam sudah menjelaskannya dan Islam sudah membimbingnya supaya kehidupan ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita tidak bisa terlepas dari yang namanya ekonomi Islam. Artinya kehidupan berekonomi atau hubungan dalam melakukan perekonomian tersebut namun tidak keluar dari aturan atau syariat Islam. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi konvensional itu banyak kelemahannya. Ketidakadilan di situ muncul, ketidakmerataan, eksploitasi dan segala macamnya. Sementara Islam itu adalah agama adil. Agama pemerataan tidak ada eksploitasi di sana, yang mana tujuan daripada Islam itu sendiri adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Saudara sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebanyak itu kajian tentang ekonomi Islam ini ada satu tajuk yang senantiasa kita perhatikan dengan baik-baik, yaitu tajuk tentang mal, tentang harta atau jamaknya adalah amwal harta-harta dikatakan dengan harta ya maknanya itu kecenderungan semua kita cenderung semua kita mengingininya makanya dalam pasar dunia modern ada istilah mall ini sebetulnya saudara sekalian ini adalah diambil daripada bahasa arab itu sendiri itu dari kata mal jadi mall itu kaitannya adalah kaitan dengan keuangan belanja atau pasar modern yang tidak bisa terlepas daripada keuangan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, harta itu dibagi dua. Ada namanya harta yang disebut dengan nukud atau yang disebut dengan asaman as seperti mata uang, emas, perak dan segala macam. Kemudian dalam Al-Quran juga ada namanya harta itu yang disebut dengan urud seperti tanah, seperti rumah, ini namanya urut. Ini juga bagian daripada harta. Nah, kedua inilah saudara sekalian yang mana kita senantiasa mencarinya, senantiasa kita mengumpulkannya. Karena apa? Karena kehidupan ini pada dasarnya tidak bisa lepas daripada yang namanya harta. Walaupun harta itu bukan segala-galanya. Tepatnya Barat mengatakan, time is money. Waktu itu adalah duit. Begitulah uh, orang Barat menilai berharganya duit. Sehingga diibaratkan waktu itu seperti duit. Profesor Dr. Royib Asyirjani menulis dalam buku Al-Ilmu -Al Wa Bina Ul-Umam mengkritik slogan ini. Pemikiran Barat ini. Kenapa? Karena kata dia, kalaulah waktu itu diberikan perumpamaan tentang duit, maka kata Profesor Dr. Roy Aisrijani terlalu murah harganya waktu itu. Ini buktinya apa saudara sekalian? Ternyata duit itu bukanlah perkara yang berharga. Tetapi ada perkara yang lebih berharga daripada duit itu sendiri. Yang disebut dengan time is life. Maka dikritik izakanatin nazariyatul urbiyyah tara anna al-waqta huwa mal fa inna an-nazariyatul islamiyyah tara anna al-waqta hayah Andai kan orang barat menilai bahwa waktu itu adalah duit, maka dalam pemikiran Islam bahwa waktu itu adalah seluk beluk kehidupan yang kita lalui hari ini. Maka ternyata umur yang Allah berikan hari ini, kesehatan yang Allah berikan hari ini, kesempatan yang Allah berikan hari ini, nilainya lebih besar daripada duit. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fajr tepatnya dalam ayat 20 Allah katakan, A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al mala hubban jamma'. Begitulah pentingnya duit dalam kehidupan sehingga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ini ada sebagian manusia yang mana mereka itu mencintai harta dengan sangat berlebihan. Jadi Allah ceritakan ada sebagian manusia yang mana mereka ini mencintai harta itu berlebihan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari, dalam bekerja untuk mengumpulkan atau mendapatkan harta tersebut, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita abaikan yang halal maupun yang haram. Ini kadang-kadang terjadi di kita sendiri. Kenapa? Karena kita sangat mencintai harta itu berlebihan. Sehingga kita tidak mikir, ini harta ini didapatkan dengan cara yang baik, dengan proses yang baik, atau tidak. Ini halal atau haram? Sehingga kadang-kadang kita sebagai pedagang, kadang-kadang yang selalu berkecimpung di pasar atau di dunia bisnis, kadang-kadang banyak kata-kata kita yang bohong dalam berdagang tersebut. Karena terlalu ingin mencintai duit. Macam mana bisnisnya laris, macam mana perdagangannya laris, sehingga kadang-kadang di situ banyak ucapan-ucapan yang berbohong. Banyak juga kadang-kadang penipuan. Kita melihatnya. Karena ingin mendapatkan keuntungan, kadang-kadang banyak tipunya di situ. Tidak pernah memisahkan Mana dagangan yang baik, mana dagangan yang buruk. Di zaman Rasul terjadi hal seperti itu ditegur oleh Rasul. Kenapa kamu mencampurkan antara gandum yang basah dengan gandum yang kering, terus dijual dalam satu satu yang sama. Diingatkan oleh Rasul, pisahkan. Kalau gandumnya kering, ini harganya. Kalau gandumnya basah, ini harganya. Kita pedagang duku umpamanya, kalau dukunya bagus, ya ini harganya. Pisahkan. Ini dukunya tidak bagus, ini pula harganya. Jangan sampai di atas diletakkan duku yang bagus umpamanya. Terus di bawah yang jelek-jelek. Sehingga nanti pembeli tidak tahu. Sampai di rumah kasihan. Satu kilo dibeli hanya dapat satu on saja untuk layak di, dimakan. Inilah perlunya kita berbicara ekonomi Islam itu. Dan ini diceritakan oleh Al-Quran. Karena terlalu mencintai harta itu berlebihan, sehingga halal haramnya tidak lagi dikaji atau tidak lagi di, diperhatikan. Begitu juga saudara sekalian. Karena terlalu mencintai harta, kadang-kadang kikir dibuatnya. Lupa dia. Bahwa harta yang kita cari itu bukanlah harta yang bersih. Ada harta kotor, ada hak orang pakir miskin di sana. Kalau kita sudah sampai zakatnya, sudah sampai nisab haulnya, maka kita harus mengeluarkannya. Atau kalau tidak sampai nisab, tidak sampai haulnya, kita juga harus mengeluarkannya melalui sedekah. Tapi bagi orang-orang yang terlalu cinta dengan hartanya berlebihan, mencintai harta tersebut, tidak mustahil mereka kikir. Enggan untuk bersedekah, enggan untuk berwakaf, enggan untuk berinfak. Nah, inilah efek daripada kita mencintai harta berlebihan, sehingga cara atau proses yang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut kadang-kadang bisa juga terjerumus ke dalam hal-hal yang subhan, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seterusnya, tidak mustahil pula karena kita mencintai harta itu berlebihan, enggan pula kita untuk mengeluarkan. Atau memberikan sedekah atau uluran tangan kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya di sekitar kita, khususnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah singkatnya kajian pada tubuh, pada zuhur perdana ini tentang kajian ekonomi Islam. Ternyata Islam itu adalah agama yang syamil, agama yang komplit, sehingga... Hal-hal yang berkaitan dengan manusia, termasuk kemanusiaan, maka Al-Quran itu sendiri sudah menjelaskannya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman percaya dengan Al-Quran itu sendiri, tidak ada alasan kita untuk tidak menerapkan ekonomi Islam dalam seluk-beluk kehidupan yang kita lalui, terutama dalam bekerja mesti bekerja sesuai dengan panduan Islam itu sendiri, begitu juga sebagai konsumen. kita juga harus mengikuti panduan agama yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.